Halo guys, selamat datang kembali di channel Abilku, channelnya berita bola Indonesia. Kali ini Abilku akan membahas jadwal dan klasemen BRI Liga 1 musim 2024-2025 pekan keempat antara Persebaya Surabaya versus Persita Tangerang. Sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya teman-teman semua harus tekan like, subscribe, and komen dan share sebanyak-banyaknya agar teman-teman semua tidak ketinggalan update berita terbaru seputar Persebaya Surabaya dalam BRI Liga 1 musim 2024-2025. Berikut adalah jadwal dan klasemen BRI Liga 1 musim 2024-2025 antara Persebaya Surabaya versus Persita Tangerang. Berikut jadwalnya. Dalam BRI Liga 1 2024-2025 pekan keempat mempertemukan antara Persebaya Surabaya versus Persita Tangerang yang akan bermain pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, live di Indosiar dan video.com. Dan berikut klasemen sementara antara Persebaya Surabaya versus Persita Tangerang, di mana Persebaya menempati posisi 5 klasemen dengan mengumpulkan saat ini poin 7. Sementara itu Persita Tangerang ada di posisi 4 klasemen dengan mengumpulkan poin 7 juga. Dan berikut adalah hasil pertandingan terakhir Persebaya Surabaya, yaitu Persebaya versus PS Barito Putra, di mana Persebaya berhasil memetik 3 poin dengan skor 2-1. Di mana gol Persebaya Surabaya dicetak oleh Bruno Moreira di menit 27 dan gol kedua Persebaya dicetak oleh Muhammad Rashid di menit 95. Sedangkan gol PS Barito Putra dicetak oleh Lucas Moreleto di menit 1. Oke guys, itu tadi jadwal dan klasemen BRI Liga 1 antara Persebaya Surabaya versus Persita Tangerang dalam BRI Liga 1. Dan berikut adalah line up Persebaya Surabaya versus Persita. Berikut di posisi penjaga gawang Persebaya Surabaya ada Hernando Ari berusia 22 tahun, tinggi badan 179 cm. Berikutnya di posisi bek tengah ada pemain asing asal Montenegro yaitu Slavko Damjanovic berusia 31 tahun, tinggi badan 189 cm. Masih di posisi pemain belakang, bek tengah ada Rizwan Lauhin berusia 25 tahun, tinggi badan mencapai 175 cm. Selanjutnya di posisi pemain bek kanan, yaitu ada Ardi Idrus berusia 31 tahun, tinggi badan 165 cm. Berikutnya di posisi bek kiri ada pemain berusia 20 tahun yaitu Mikhail Tata, memiliki tinggi badan mencapai 174 cm. Berikutnya di posisi gelandang serang ada pemain asal Meksiko yaitu Francisco Rivera berusia 29 tahun, tinggi badan mencapai 170 cm. Berikutnya masih di posisi pemain gelandang ada Gilson Costa asal negara Portugal berusia 27 tahun, tinggi badan 185 cm. Berikutnya di posisi pemain gelandang bertahan ada Mohamed Rashid asal negara Palestina berusia 29 tahun, tinggi badan 182 cm. Berikutnya di posisi pemain depan ada Bruno Moreira berusia 25 tahun asal negara Brazil, tinggi badan 178 cm. Di posisi pemain depan sebelah kanan ada Malik Rizaldi
berusia 27 tahun, tinggi badan mencapai 171 cm. Berikutnya di posisi pemain depan tengah ada Flavio Silva, berusia 28 tahun asal negara Portugal. Memiliki tinggi badan mencapai 184 cm. Oke guys, itu tadi jadwal dan klasemen BRI Liga 1 musim 2024-2025. Pekan keempat antara Persebaya Surabaya versus Persita Tangerang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, and komen, dan share sebanyak-banyaknya.